Jadi hari ini Senin tanggal 16 Juli dan today is my first day of high school, you guys, and I'm kind of not excited. Aku nggak terlalu semangat karena aku baru dapat tidur jam setengah duaan karena tidur aku masih ngacak, belum sesuaiin sama di sekolah, so great. Lagi. Jadi karena hari ini hari pertama, sebenarnya aku biasanya bangun jam 6, kayak aku bakal pakai moisturizer. Jam sangat aman, cuma karena hari ini hari pertama dan aku filming, makanya aku bangun lebih pagi. Dan aku bakal mundurin sedikit kerudungnya soalnya mau pakai sunscreen. Ya kalau kalian ke sekolah, kalian jangan lupa pakai sunscreen karena sunscreen itu melindungi. Kalian tahu lah ya. Nah, sekarang aku bakal pakai sunscreen dari Biore UV Aqua Rich. Ya, maaf banget kalau muka aku sedikit. Dan aku jarang banget bangun jam pagi ini. Jadi setelah itu udah banyak banget dari kalian, kayak gimana sih kalau sekolah tetap cerah mukanya? Aku selalu pakai ini. Ini tuh Baby Pink Instant Pink Transformer. Dia tuh jadi buat bikin kulit kusam jadi kayak warnanya tuh lebih hidup. Gimana ya? Kayak pokoknya bikin muka kalian tuh jadi bright pink fair skin with 24 hours hydration. Jadi ini buat kulit kalian yang kayak kusam jadi kayak agak pink, agak lebih hidup gitu loh. Makanya aku seneng banget, jadi ini udah botol kedua aku. Dan sekarang juga udah banyak merek yang bikin, kok kayak sekarang pon sedikit. Tapi aku selalu pakai dari Maybelline karena aku pakai itu udah lumayan lama. Jadi sekarang aku bakal ngambil kos kaki aku. Karena hari ini hari Senin, jadi aku bakal pakai kos kaki warna putih. Hey. Udah siap semuanya. Dan kalau kalian pakai pink transformer, bikin muka kalian enggak kusam. Dan maaf banget kalau muka aku kayak capek gitu karena aku baru tidur tuh jam 2-3, jam 2-an. Make sure your hijab is like your hair. Kayak kalau kerudung kalian jelek, muka aku jelek. Dan itu menurut aku sih. Jadi kayak every time I go out, aku I always make sure my hijab is always on point. And like aku selalu berusaha buat nitrika itu as best as I can. Karena hijab tuh bagaikan rambut kalian ya. Kalau kerudungnya jelek, aku udah jadi jelek, sama aja kayak bad hair day gitu loh. Dan sekarang, oh ya, dan aku bakal masukin barang-barang ke tas. Jadi aku bakal masukin ke tas ini. Aku pakai tas lempatan hari ini, gak ngapa-ngapain. Aku bakal masukin power bank. Dan aku juga bawa apa nih? Buat cap lens, dompet, earphones, and my phones. Nah, aku selalu pakai taruh dia di kantong sini sih. Jadi udah deh. Sekarang tinggal nunggu jam setengah 6. Pagi sekarang jam. Oh ya, aku belum pakai jam. Aku pakai jam tangan dulu. Jatuh lagi.
aku udah siap semuanya dan aku udah ke tas. Nah sekarang tinggal pakai sepatu. Salam dari Jo. Dari kapan? Karena aku jarang pakai sepatu di sekolah, jadi sepatunya biasanya aku injek. Nih, ini ada adekku nih, dimasukin. Di sini ada Kayla and Dudes. Ya, kalau kalian nanya, ada aku kembar. Iya dong. Tapi biasanya cuma dia. Yes, sekarang kita nungguin Mas Slamet. Mas Slamet. Baik. Kayla, kamu gak pakai kudung? It's still dark. Pakai kudung. Si Nayla pakai lip balm. Coba tunjukin dong. Nah, 3 SD, 4 sekarang ya? SD. Gaya banget, Nay, woi. Jadi kita udah nyampe, dan aku mau matiin lagu aku. Udah nyampe, dan aku sakit perut. Aku sakit perut, padahal aku gak sarapan, cuman aku sakit perut. Jadi sekarang jam 6, kayaknya aku bakal turun sekarang karena mumpung lagi sepi. Jadi aku bisa kamar mandi dulu. Iya, kan kalau rame tuh pasti ngantri. Yaudah yuk, itu di belakang kali. Bye. Jadi aku udah di kelas. Kita mau ke mana? Kenapa? Baris. Mau baris ke lapangan. Aku ini selamat 2 tahun sekolah sama Wibu. Mataharinya bagus. Jadi guys. Masuk dong, masuk. Hai. Enggak usah dimasukin. Enggak mau, enggak usah. Gila ya? Cukira. Pertanyaan. Kenapa ngomong mulu? Dia dari kantin terus nganter mereka ambil duit. Kayaknya di dapat keuangan. Jadi Rao kalau di kantin sukanya ngejilid. Jadi sekarang ini kayak tempat kita. Ya kita nggak baur, kita nggak baur bareng. Apa? Minggir. Mana? Buko. Mukbang. Ya, hati banget. Udah nyaman, Dania. Lagi. Udah nih, mama aku kalau di sekolah. Hei, Abe. Kan manggil doang. Lu mana? Enggak. Lu ada guru. Bye. Kita putih. Kamu sendirian. Kamu sendirian. Hai. Hai, nak kelas kita. Isinya wibu semua. Penontonnya Rafa deh. Enggak, kelas kita. Pinter-pinter isinya. Pinter banget. Kita udah kan pinter banget. Gila. Kelas kita nanti lulus di PTN Mas. Gila. Gila banget. Biarin. Kita tuh cuma mau pada tahu ya. Rumah gua kurang kenalian. Jadi ini cewek aku dari aku kelas 1. Iya. Benar-benar dari kelas. Benar-benar dari kelas 10 kita ini. 11 IPS 1. Jadi kita udah selesai di pulang. Kita udah selesai pulang. Jadi ini geng-geng sih dari ini belakang.
Dan kita mau foto. Sebenarnya kita mainnya cuma berdua doang, yang lain pernah ngikut gitu. Kayak kan? Followers kita. Oh my god. Follow ya. Nah, foto di mana, siapa yang mau fotoin gua tanya. Oke, timer aja, timer. Ya kita mau foto-foto dulu guys. Eh guys, masih banyak ya hari ini sekarang. Jadi ya, kita semua kita Rafa lu gila ya. Udah. Ini dia mau ya. Eh, tahu enggak Nin? Iya. Agis, kita mau ke mana? Mau ke mana ya? Mau ke Breeze. Kita mau ke The Breeze dan kita naik Grab. Iya. Kita mau nonton Dua Garis Biru di The Breeze. Dan kita naik Grab. Ya gue gak kuat. Lu ada catokan enggak? Gila. Gila enggak tuh? Yos. Siap, Pak. Nyala. It's okay. Lihat apa kok kardus? Jadi kita semua mau nonton Dua garis biru. Karena kita cinta perfilman Indonesia. Karena tadi mau nonton di Ayon, cuman enggak boleh. Iya, enggak boleh. Enggak boleh. Jam berapa? Jam 11 lewat. Enggak tahu berapa menit. Iya. Jam 11 lewat 16. Jadi kita mau nonton jam 12. Pas. Ya, dan baterai aku udah mulai habis. So, jadi kita udah nyampe. Saya enggak pernah nonton pornografi. Oh, ini ya. Oh. Blow jobs from the back. You know how hard that is? Oops. I do. What?